Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai pelaksana tugas atau PLT Presiden selama melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Penugasan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. Aturan tersebut ditandatangani pada 8 November tahun 2024. Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris pada tanggal 8 sampai dengan 23 November tahun 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air. Bunyi aturan tersebut dikutip Sabtu 9 November tahun 2024. Dalam aturan tersebut, Gibran sebagai PLT Presiden wajib dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan dari Prabowo jika dalam jangka waktu penugasan tersebut perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru. Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden. Bunyi Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai pelaksana tugas atau PLT Presiden selama melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Penugasan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. Aturan tersebut ditandatangani pada 8 November tahun 2024. Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat,